Kalau kita cerita Ya'juj dan Ma'juj, maka itu erat kaitannya dengan seorang raja yang soleh yang bernama Dzulqarnain. Sering saya katakan, di dunia ini hanya ada empat raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang dua mukmin dan dua kafir. Adapun yang mukmin kita kenal dengan Nabiullah Sulaiman. Dialah satu-satunya raja yang bukan menguasai alam manusia saja, bahkan alam jin dikuasainya, karena jin tunduk kepada Sulaiman. Kemudian yang kedua yang mukmin adalah Dzulqarnain, yang disebutkan dalam Al-Quran selama 500 tahun menurut riwayat Abdullah bin Abbas, itu keliling dunia. Dia berjalan kepada ujung dari terbit matahari dan ujung terbenam matahari, makanya disebut Dzulqarnain. Qarnain itu dua tanduk. Dan Nabi SAW pernah melarang tidak boleh seseorang sholat itu ketika muncul dua tanduk syaitan. Tentu tanduk syaitan yang pertama ketika terbitnya, dan tanduk syaitan yang kedua ketika terbenamnya. Lah Dzulqarnain ini berjalan sampai ujung terbenam matahari, kemudian balik lagi sampai ujung terbitnya matahari, kemudian setelah itu ke arah utara dan selatan sampai ujung juga. Dan dia hanya tugasnya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak orang. Sampai dijelaskan ketika dia mengarah ke ujung selatan atau mungkin utara, dijelaskan dalam Al-Quran, ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا la yakaduna yafqahuna qawlah. Ketika Dzulqarnain mengarah ke arah yang lain, bukan barat, bukan timur, mungkin selatan atau utara, maka tiba-tiba Dzulqarnain sampai di dua bukit yang sangat besar. Disitulah dia mendapatkan satu kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya, sampai menurut ahli tafsir, Dzulqarnain itu harus membutuhkan 7-10 penerjemah baru paham maunya orang itu apa. Jadi 10 penerjemah ini memindahkan bahasa dia ke bahasa yang lain, bahasa yang lain ke bahasa yang lain lagi, bahasa yang lain lagi ke bahasa yang lain lagi, terus sampai Dzulqarnain paham maksudnya. Susah kali itu bahasanya. Kemudian qalu, rupanya mereka itu ingin mengatakan kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain,
sesungguhnya di sini itu ada dua kabilah besar, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merusak bumi. Sebagian ahli tafsir ikhwatul firin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika memahami yang dimaksud merusak bumi itu apa, ada yang mengatakan yang merusak bumi itu pertama karena mereka melakukan perbuatan kaum Lut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka itu membunuh. Jadi kalau ada kaum yang di luar rasnya pasti dibunuh. Pendapat yang ketiga, mereka bukan hanya membunuh tapi juga memakan bangkainya, kanibal. Kemudian pendapat yang terakhir menggabungkan semuanya. Artinya mereka itu adalah kaum yang sangat rusak sekali. Lah akhirnya kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya ini meminta kepada Dzulqarnain agar dibuatkan untuk mereka satu dinding supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak merusak mereka. Dan mereka menawarkan tawaran dengan akan memberikan upah kepada Dzulqarnain. Tapi Dzulqarnain mengatakan, qala man makkani fi rabbi khairun, tidak perlu, apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu lebih baik. Enggak perlu ngapain, Dzulqarnain sudah kaya, sudah raja gitu kan, ngapain dapat upah. Memang dia hendak berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman dia mengatakan, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radmah. Tapi tolong, aku tidak perlu upah kalian, cuman saya minta kekuatan kalian, tolong aku, kita akan buat benteng yang sangat kokoh supaya kalian tidak dirusak oleh kabilah ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atuni zubural hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Jadi benteng itu dari potongan-potongan besi. Jadi besi itu ditegakkan begini, ya kan? Sampai ketika besi ini sudah sejajar semuanya, sudah jadi pagar. Hatta idza sawa baina sadafaini, sampai ketika tingginya besi ini sejajar dengan gunung yang sangat besar itu, qala, maka Dzulqarnain mengatakan, unfuhu, panaskan besi itu, bakar besi itu biar menyatu satu dengan yang lainnya itu. Setelah itu, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika besi itu sudah dibakar, sudah merah dan menyatu, maka dia mengatakan, qala atuni afrid alaihi qitran, berikan kepadaku tembaga yang mencair untuk dicucurkan dari atas supaya makin kuat lagi bentengnya, sehingga benteng itu merupakan karamah bagi yang mengatakan Dzulqarnain bukan nabi. Tapi bagi pendapat yang mengatakan Dzulqarnain nabi, maka ini mukjizat, di mana Dzulqarnain sanggup membuat benteng yang tidak bisa ditembus, bahkan tidak bisa dirusak.
Lah dari sini ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, permulaan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj terkurung di benteng itu dan tidak mungkin keluar kecuali karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya menjelaskan hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, antum harus kenalan dulu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana sifatnya? Disebutkan ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini ikhwan seorang alim, dia dulunya Yahudi dari Yaman. Karena banyak pengetahuannya makanya disebut Ka'ab al-Akhbar, Ka'ab yang banyak menguasai habar-habar. Dia masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunyahnya Abu Ishaq, dan dia banyak ilmu serta thiqah sehingga riwayatnya banyak diterima para ulama, hanya sedikit riwayat yang ditolak. Ka'ab al-Akhbar ini disebutkan oleh beliau tentang dari mana asalnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Dia mengatakan dahulu di sorga Adam ini pernah ihtalam. Ihtalam itu mimpi basah. Wakhtalata ma'uhu bil ardi. Maaf, kemudian air spermanya itu jatuh ke tanah. Ketika sperma Adam ini jatuh ke tanah, maka Adam merasa menyesal karena dari sperma yang kemudian bercampur dengan tanah ini, maka Allah ciptakan satu makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu pendapat. Makanya Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi itu seorang muhaddits ma'ruf mazhab Syafi'i. Beliau punya istilah lain. Dia mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ikhwatun lana min tariqil ab. Dia saudara kita tapi dari jalur bapa. Jadi dengan kita itu sebapa. Kalau kita kan Adam dan Hawa ya, ana dan antum itu sebapa dan seibu karena keturunan Adam dan Hawa. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj hanya dari Adam saja, karena ibunya tanah kan begitu. Makanya dikatakan dia itu saudara dengan kita sebapa. Ini bahasa lain dari Imam As-Sakhawi menguatkan pendapat Ka'ab al-Akhbar. Akan tapi ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat ini banyak dibantah para ulama. Alasannya karena Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menceritakan perkara ini. Ini kan hanya ijtihadnya Ka'ab al-Akhbar karena dia seorang Yahudi, mungkin mengambil kisah Israiliyah. Kemudian yang kedua, kalau memang ucapan Ka'ab al-Akhbar ini benar, seperti itu ceritanya dan juga apa yang dikatakan Imam As-Sakhawi, tentu Ya'juj dan Ma'juj itu punya keistimewaan seperti Adam punya keistimewaan karena tidak punya ayah, tidak punya bapa. Hawa tidak punya ibu, hanya punya bapa dari tulang rusuk Adam. Isa dia punya ibu tapi tidak punya bapa kan begitu. Tapi Ya'juj dan Ma'juj tidak punya keistimewaan. Dia makhluk yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pendapat yang benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sama dengan kita.
artinya dia keturunan Adam alaihi salatu wassalam dari jalur Yafis ibnu Nuh. Karena gini ikhwatu fiddin, Nabi Adam alaihi salatu wassalam melahirkan banyak keturunan sampai kepada zaman Nuh. Tapi kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam ditimpa azab kaumnya oleh Allah azza wajal, maka kemudian yang selamat hanya orang-orang yang di kapal Nuh saja, termasuk anak-anaknya Yafis, Syam dan Ham. Ada yang mengatakan bahwa keturunan yang paling baik adalah keturunan Syam, karena Syam melahirkan bangsa Arab, melahirkan bangsa Persia, melahirkan para nabi dan rasul. Tapi Ham melahirkan orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang barbar, orang-orang Kibti, orang-orang Sudan, ya kan? Lah kalau Yafis ini salah satu anak pinaknya adalah kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan Yafis ibn Nuh, semuanya menjadi penduduk neraka. Ya'juj dan Ma'juj itu semua jadi penduduk neraka. Kemudian ikhwatu fiddin, adapun sifat-sifatnya, ini satu pendapat ya, satu pendapat, dan pendapat ini yang dikuatkan para ulama bahwa Ya'juj dan Ma'juj sama dengan kita manusia. Adapun bentuknya, seperti apa bentuknya ini? Bagaimana bentuknya? Ka'ab al-Akhbar menceritakan kepada kita juga bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri daripada tiga kelompok. Satu kelompok yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu bentuknya raksasa, dalam riwayat seperti pohon aruz yang ada di Lubnan, di Libanon, ma'ruf pohon aruz itu bisa sampai 20 sampai 100 hasta tingginya. Jadi tinggi, raksasa gitu kan. Kemudian Ka'ab al-Akhbar yang kedua, jenis yang kedua, mereka hanya memiliki tinggi arba'atu adru, hanya empat hasta kayak antum lah ya, empat hasta tingginya, lebarnya juga empat hasta. Jadi lebarnya 4 hasta, berarti kalau 4 hasta itu kalau dibuat meteran berarti cuma 2 meter. 2 meter tingginya kali 2 meter lebarnya. Ya. Ini Sinfun Thani. Ya, Ya'juj dan Ma'juj kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ini agak aneh nih. Ka'ab al-Akhbar mengatakan dia adalah makhluk yang memiliki dua telinga, yang satu telinga digunakan untuk yaftarish, mencari makanan, dan yang satu telinganya untuk menutup badannya. Oh, gimana tuh telinganya? Ya kan? Ini pendapat Ka'ab al-Akhbar. Kemudian ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ini dinukilkan dalam kitab tafsir. Dia juga mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu juga memiliki tiga kelompok. Satu kelompok sinfun, satu kelompok tingginya hanya satu jengkal, shibrun, segini. Kecil ya, diinjak aja mantuk. Nah, segini. Kemudian kelompok yang kedua dua jengkal, segini. Ya.
Kemudian kelompok yang ketiga, tiga jengkal. Segini, berarti segini tingginya. Ya mungkin bahasa kita ini orang kerdil, ya kan? Ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Tetapi baik yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar ataupun riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, semuanya dibantah para ulama, karena sekali lagi tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang sabit kepada kita menjelaskan tentang bentuk Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Maka kembali bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sama seperti kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan sigharul uyun. Pertama sipit matanya, besar matanya tapi sipit. Yang kedua, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya pirang, jadi hitam tetapi ada putih di atasnya. Kemudian yang ketiga, wajah mereka bulat seperti perisai, seperti tameng gitu kan. Tameng yang dibungkus kulit. Makanya wajar kalau sebagian para ulama melihat sifat-sifat yang disebutkan Rasul mengarah kepada siapa? Orang-orang Asia. Tapi bukan antum loh ya. Ya. Ini belum muncul, antum enggak di balik tembok. Ya kan? Lah ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelebihan Ya'juj dan Ma'juj itu memang Allah berikan kekuatan. Kekuatan yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Sehingga Nabi Isa saja dan para pengikutnya dilarang berperang. Enggak boleh menghadapi mereka, karena mereka kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Makanya Allah meminta kepada Isa untuk sembunyi saja. Ini menunjukkan kuatnya siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah jelaskan di antara bentuk kerusakan Ya'juj dan Ma'juj itu, kalau menurut riwayat Wahab ibn Munabbih, mereka melakukan perbuatan kaum Lut. Kalau menurut pendapat Atha al-Khurasani, mereka hanya membunuh saja, di luar rasnya dibunuh. Kalau menurut Muqatil ibn Sulaiman, mereka bukan hanya membunuh tetapi memakai juga bunuhannya. Dan pendapat yang terakhir, memang mereka rusak semuanya, semuanya ada pada mereka. Memang mereka makhluk perusak. Makanya Allah mengatakan yufsiruna fil ard, mereka merusak bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan dua ayat saja dalam dua surah. Pertama surah Al-Anbiya, yang kedua suratul Kahfi. Dan semua agama, apakah Islam, apakah Nasrani, apakah Yahudi, semuanya menceritakan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan semua ceritanya ada kemiripan antara kita dengan mereka. Artinya ini perkara yang harus diimani, karena semua agama mengimani tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ini perkara gaib juga, karena akan terjadi di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang pertama dari Nawas ibn Sam'an. Dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Isa bin Maryam, maka Allah mengatakan, "Ya Isa, inni qad
kharajtu ibadan li, atau inni qad akhrajtu ibadan li, aku telah mengeluarkan dari hamba-hambaku yang tidak mungkin diperangi, sama sekali tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Kemudian Allah mengatakan kepada Isa, kharij ibadi ila tur, kau bawa seluruh orang-orang yang beriman sembunyi di bukit Tur, di bukit Saina, sembunyi di situ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan Rasul mengatakan, min kulli hadabin yansilun. Jadi kedatangan Ya'juj dan Ma'juj itu dari tempat-tempat yang tinggi seperti air bah yang mencucur dari gunung, saking banyaknya. Sampai-sampai ketika Rasul SAW menceritakan tentang dialog Allah dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata Allah, wahai Adam, keluarkan dari umatmu utusan-utusan neraka. Kemudian Nabi Adam bingung, siapa dari umatku yang merupakan utusan-utusan neraka itu, wahai Allah? Maka Allah mengatakan, dari setiap 1999 mereka masuk neraka dan yang satu selamat. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa maksudnya? Maka Allah mengatakan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, satu dari kalian. Jadi kalau kita berbanding angka satu melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira antum menang gak? Satu melawan 999, ya gak mungkin lah ya. Antum dikeroyok 5 orang saja babak belur, apalagi 999. Makanya wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk sembunyi saja. Ngapain bunuh diri itu namanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini, ada yang mengatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi memang pendapat ini hanya sekedar pendapat saja ya. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di mana letaknya, atau mungkin mudahnya, di mana sebenarnya tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain, yang di situ Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar sampai dirobohkan benteng ini. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat dari sebagian para ulama ya, seperti Rashid Ridha, kemudian juga Muhammad Abdu ya. Muhammad Abdu, Rashid Ridha itu juga, mereka mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu mereka adalah orang-orang Tatar. Orang-orang Tatar, orang-orang Mongolia. Mungkin antum pernah mendengar orang-orang Mongolia kan? Orang-orang Tatar yang pernah menyerbu Baghdad, menghancurkan Baghdad, membunuh ribuan kaum muslimin, anak-anak, orang tua dibantai habis. Mereka kaum barbar, primitif.
Jadi orang-orang ini, ada sebagian ulama mengatakan mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau memang demikian berarti kan sudah keluar kan begitu. Karena di zaman itu sudah terjadi perang Tatar ini, dan ini juga pendapat Ustadz Kondang hari ini. Ya, mengatakan juga seperti itu. Ini pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu udah enggak ada karena sudah keluar, dan bentengnya benteng Cina katanya. Bentengnya itu benteng Cina sana. Sudah roboh sebagiannya. Dua keluar dan membantai kaum muslimin. Sudah enggak ada lagi Ya'juj dan Ma'juj katanya. Kita katakan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Beberapa bantahan untuk mereka. Satu, bukankah Nabi yang mengatakan bahwa munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah Dajjal? Dajjal aja belum muncul, kok Ya'juj dan Ma'juj mendahuluinya? Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj itu lawannya Nabi Isa. Karena berkat keberkahan doa Nabi Isa bin Maryam, akhirnya Allah mengutus azab kepada mereka dengan menyebarkan ulat-ulat, kemudian masuk ke tengku-tengkunya dan mati semua dalam satu waktu. Yang ketiga, tembok itu tidak dijelaskan oleh Rasul di mana. Di mana tembok itu? Rasul tidak menjelaskan. Rasul yang mengatakan di arah timur. Di arah timur, tidak menyebutkan tembok Cina kan begitu. Walaupun ya Ya'juj dan Ma'juj itu mengarah ke Cina sana, tapi bukan berarti mereka Cina kan begitu. Tersinggung orang Cina. Ya'juj dan Ma'juj saya katanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak dijelaskan mereka itu di mana letaknya. Walaupun sekali lagi sebagian para ulama ada yang mengatakan mereka letaknya di negeri Armenia ataupun di bagian yang disebutkan di daerah Georgia ya, kalau nggak salah itu letaknya di situ. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu sampai di zaman Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah pernah mengutus delegasi ke Armenia untuk mengecek tentang benteng itu. Ya. Tetapi ini kan satu pendapat. Dan pendapat yang lain, mereka mengatakan benua Asia, bagian utara Cina. Mereka tinggal di permukaan bumi dan diapit oleh benteng Dzulqarnain. Dan ini pendapat Lajnah Daimah. Pendapat fatwa dari Lajnah Daimah. Riset fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan bahwa mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina, dan mereka bukan tinggal di dalam bumi, tidak, mereka tinggal di atas bumi cuman di benteng saja sehingga mereka tidak bisa keluar. Jadi ada juga yang mengatakan mereka kemudian dikatakan bangsa Turk. Bangsa Turk itu bukan Turki, bukan. Itu sebuah kabilah namanya Turk yang kemudian diisyaratkan kepada Mongolia gitu kan. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin wallahu a'lam, kalau kita melihat nas-nas yang jelas tentang Ya'juj dan Ma'juj, Rasul hanya mengarahkan ke arah timur. Dari arah timur, wallahu a'lam mereka di mana.
Ya. Tetapi itu hanya pendapat-pendapat sebagai pengetahuan, karena bagaimanapun ketika kita menjelaskan secara ilmiah, kita harus jelaskan semuanya. Pendapat-pendapat para ulama ini, apakah yang lemah ataupun yang kuat. Taib ikhwatu fil din, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke awal. Jadi ketika Nabi Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal, kemudian hidup dengan kaum muslimin dengan berbagai macam kesuburan bersama Imam Mahdil Muntadhar Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, cuma usianya Imam Mahdi tidak lebih panjang daripada Nabi Isa, karena Imam Mahdi itu hanya berkuasa sekitar 7-8, ada yang mengatakan 9 tahun saja, habis itu meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Isa bin Maryam selama 40 tahun. Lah di saat itulah ikhwatu fiddin muncul Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi setelah kaum muslimin tenang melawan Dajjal, orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah kembali beriman kepada Isa sebagaimana isyarat dalam Al-Qur'an, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya Isa, maksudnya beriman kepada syariat Muhammad, karena tidak boleh Isa menyebarkan syariatnya kecuali harus mengikuti syariat Rasul, makanya dia solat di belakang Imam Mahdi. Lah ketika mereka hidup tenang, fitnah Dajjal sudah hilang, disinilah Allah uji kembali dengan munculnya makhluk yang sangat ganas ini, Ya'juj dan Ma'juj. Lah Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya dari dulu berusaha untuk keluar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda ketika berada di rumah Zainab, dia mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab, kata Nabi, la ilaha illallah, celaka orang-orang Arab itu, keburukan sudah dekat kepada mereka. Kemudian Zainab bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah pecah dan mereka sudah bisa melihat keluar. Kemudian Rasul menyebutkan bolongan benteng itu dengan tangannya seperti ini. Jadi sudah bolong segini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sudah bisa melihat, melihat antum. Ya kan? Jadi Rasul saat itu di zaman Rasul itu. Ya. Dan dia itu berusaha untuk keluar dengan cara apa? Menggali. Jadi dia gali lubang supaya keluar dari benteng itu. Tapi kuasa Allah, kalau di malam hari dia menggali, karena dia itu kan apa namanya? Tidur di malam hari, bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Jadi di malam hari bekerja tuh, bekerja melobangi-melobangi sampai ketika matahari terbit mereka berhenti. Nanti malam kita lanjutkan. Rupanya setelah keesokan, besoknya malamnya mau dilanjutkan, lubang itu tiba-tiba sudah tertutup lagi. Siapa yang menutupnya? Allah. Allah yang menutupnya, karena Allah belum mengizinkan mereka keluar. Kenapa demikian? Karena pemimpinnya ketika menggali lubang itu tidak diilhamkan ucapan insya Allah. Makanya penting ucapan insya Allah itu. Ya. Makanya di zaman Rasul, orang-orang musyrik itu ikhwan,
mereka ingin menghadang-hadang dakwah Rasul dengan berbagai macam cara. Salah satunya apa? Mereka cari celah bertanya kepada orang Yahudi Madinah. Akhirnya kata orang Yahudi Madinah, kalau memang Nabi di tempatmu Mekah itu memang seorang Nabi dan Rasul, katakan kepada dia 3 pertanyaan. Kalau dia sanggup menjawab, maka dia seorang Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dia pendusta yang mengaku Nabi. Karena 3 soalan itu hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Kemudian diajari sama orang Yahudi. Pertama tanyakan sama dia itu, apa itu ruh? Sejawab tidak. Yang kedua, ceritakan kepada kita, tanya kepada dia, ceritakan kepada kami tentang raja yang mengelilingi dunia. Kemudian yang ketiga, ceritakan kepada kami kalau sekelompok anak-anak muda yang keluar dari kezaliman raja, kemudian mereka bersembunyi di gua yang kita kenal dengan Al-Kahfi itu. Oh, orang musyrik dapat bahan ini. Pulang dia dari Madinah ke Mekah. Kemudian berjumpa dengan Rasul. Hei Muhammad, kami siap beriman. Kapanpun kami siap beriman. Tapi tolong jawab 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab, karena mereka sudah dapat kuncinya masalahnya. Ya kan? Kalau sudah dapat bocoran kunci itu kan senang mau ujian tuh. Ya kan? Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau kau bisa menjawab 3 soalan ini, kami beriman. Kalau tidak bisa menjawab, kau itu pendusta saja. Akhirnya kemudian Rasul saking senangnya berpikiran kalau dia bisa menjawab, orang-orang musyrik Mekah ini mau beriman gitu kan. Akhirnya dia lupa membaca insya Allah dan mengatakan, ya besok saya kasih jawabannya, dan lupa mengucapkan insya Allah. Kemudian keesokan harinya orang-orang musyrik datang, hei Muhammad, mana jawabannya? Rupanya 1 malam sampai keesokan hari wahyu tidak turun. Karena Rasul tidak mungkin ngasih jawaban asal-asalan kan begitu. Harus dengan wahyu. Ya. Hari kedua tidak juga turun wahyu. Oh, makin senang orang-orang musyrik ini. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai 1 bulan penuh. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir membunuh dirinya. Maka tiba-tiba Jibril datang, kemudian turunlah surah Al-Kahfi. Disitulah diceritakan tentang adapun anak-anak muda yang bersembunyi di gua karena kezaliman seorang raja. Mereka adalah Ashabul Kahfi. Adapun raja yang mengelilingi dunia, maka mereka, dia adalah Dzulqarnain. Adapun ruh, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah, karena kalian tidak banyak diberikan ilmu kecuali sedikit. Rasul bisa menjawab karena turun wahyu. Itu karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lupa mengucapkan insya Allah. Sama dengan kondisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Pimpinannya kalau memerintahkan menggali, dia tidak mengucapkan insya Allah. Tapi di akhir zaman, di akhir zaman, ketika Allah izinkan mereka keluar, pimpinannya Ya'juj dan Ma'juj itu diilhamkan untuk mengucapkan
mengucapkan insya Allah, maka setelah mengucapkan inilah benteng itu jebol. Kata pemimpinnya, besok kita gali lagi insya Allah. Diilhamkan ngomong insya Allah itu, karena dia sudah mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya benteng itu langsung dirobohkan dan mereka keluar seperti air bah yang turun dari gunung itu, banyak sekali. Subhanallah. Maka ikhwatu fiddin, ini keajaiban insya Allah namanya. Kalau antum mau janji besok datang gak, insya Allah gak datang. Ya kan gak apa-apa, jujur dia gak datang. Daripada gak insya Allah datang, tahu-tahu gak datang. Sekali dimaafkan, dua kali dimarahi, tiga kali antum dikatakan pendusta. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah setelah Ya'juj dan Ma'juj itu melobangi-melobangi sampai pimpinannya diilhamkan insya Allah, mereka keluar. Ikhwan, di zaman itu tidak sebagaimana di zaman sekarang. Di zaman sekarang kalau kita mungkin Ya'juj dan Ma'juj keluar hari ini, mungkin kita ingin bergabung dengan Nabi Isa, antum bisa langsung cepat-cepat pesan tiket pesawat. Ini di zaman sekarang. Di zaman itu gak ada pesawat, gak ada kapal selam, gak ada, semua jadi besi tua, tidak mungkin berfungsi itu semua. Karena jangan lagi di zaman Ya'juj dan Ma'juj, di zaman perang Malhamatul Kubra saja itu persenjataan sudah kembali ke panah, ke pedang, ke tombak, ke kuda, ke unta gitu kan, sudah gak ada lagi cerita main rudal, main nuklir itu, apalagi di zaman Ya'juj dan Ma'juj. Jadi memang perangnya kalau mungkin masih ada nuklir, menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, dikirim nuklir saja kan begitu, habislah mereka. Tapi kan masalahnya satu lawan 999 pakai pedang, itu masalahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa, kharij ibadi ila tur, selamatkan hamba-hambaku yang beriman wahai Isa ke bukit Tur, sembunyi di sana, jangan pernah keluar. Subhanallah. Nabi Isa bersembunyi di situ sampai kelaparan, sehingga dijelaskan dalam hadis, satu kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar. Satu dinar itu 4 gram emas lebih, itu satu kepala kerbau. Karena mereka memakan daging kan begitu, adat istiadatnya orang Arab kan makan daging. Kalau antum makan daging asam urat, ya kan? Jadi ini menunjukkan ikhwatul firin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kelaparan mereka itu, sampai Rasul mengatakan seperti itu. Akhirnya karena mereka juga tidak kuat, sampai kapan menunggu seperti ini, haruskah mereka mati kelaparan di bukit Tur, Nabi Isa dan kaum muslimin? Tentu tidak seperti itu. Makanya kemudian Isa bin Maryam meminta kepada kaum muslimin untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa tidak memerangi Ya'juj dan Ma'juj dengan tombak, tidak memerangi dengan pedang, tidak memerangi dengan panah, tidak memerangi dengan kuda dan unta, tidak. Tapi Isa memerangi mereka dengan doa. Dan ini menunjukkan
begitu tingginya nilai sebuah doa. Jangan antum kira tidak ada nilai dalam doa itu. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj itu senjatanya doa. Makanya Rasul mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Makanya Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan bencana kepada mereka. Subhanallah, doanya dikabulkan. Doa Isa dan kaum muslimin dikabulkan karena mereka orang-orang yang dizalimi. Da'watul madlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi pasti mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala kirim kepada Ya'juj dan Ma'juj itu nagham. Nagham itu artinya ulat-ulat. Subhanallah, lihat. Kalau Allah hendak menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu harus diutus macan, gajah, buaya, tidak perlu. Terlalu gede itu. Cukup ulat. Ya kan? Ulat saja dikirim. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala merontohkan Sad Ma'rib dalam kisah dua kebun yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya kan? Akhirnya Allah azab dengan apa? Dihancurkan sadnya itu, dihancurkan bentengnya. Bendungan Ma'rib dihancurkan dengan cara apa? Diutus oleh Allah tikus-tikus sebesar kucing. Coba. Tikus sebesar kucing. Gede kan? Ya. Itu kalau mau nangkap susah. Jadi tikus-tikus sebesar kucing diutus oleh Allah untuk menggerogoti bentengnya, akhirnya jebol. Maka air pun kemudian menjadi bencana Yaman. Ribuan orang meninggal. Makanya kemudian dua kabilah harus meminta suaka ke Yathrib, yang disebut dengan Khajraj dan Aus. Belakangan mereka keturunannya menjadi orang-orang Ansar. Ya kan? Karena bencana Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membunuh Namrud, Namrud tidak dibunuh oleh orang, oleh pedang, tidak. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Nyamuk. Ya kan? Masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya. Akhirnya pening, nyamundul, gedor-gedorkan, mati juga akhirnya dia kan. Tuh, lihat. Namrud bukan orang yang bunuh dia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj, ketika Allah hendak memusnahkan mereka, yang diutus apa? Ulat. Ketika mereka tertidur semuanya, tiba-tiba ulat di mana-mana, kemudian menggigit tengku-tengkunya, satu mati, semuanya mati. Ibaratnya kalau seandainya ini satu listrik itu satu gardu gitu kan, dimatikan gardunya, mati semuanya gitu maksudnya. Seolah-olah satu jiwa. Namanya orang banyak ikhwatul fiddin, tentu kan bangkainya di mana-mana. Bahkan dalam riwayat itu setiap satu jengkal ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Bau busuk. Ya. Makanya Isa bin Maryam berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana cara membersihkan jasad-jasad yang sudah membusuk itu. Maka Allah kirimkan burung-burung yang sangat besar. Kemudian mengambil jasad-jasad itu dan melempar sesukanya. Allahu a'lam dilempar ke mana. Yang jelas dibersihkan oleh burung-burung itu. Sampai-sampai dawab. Dawab yang pemakan daging kayak buaya gitu kan. Pokoknya hewan-hewan yang kanibal makan daging itu bersyukur. Sangat bersyukur gitu kan.
dengan banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj kan, makanannya banyak. Ya kan? Gak perlu berperang, tinggal makan aja bangkainya banyak. Mereka bersyukur. Ya. Maka kemudian Allah kirim burung-burung yang memiliki leher panjang itu, kemudian diangkat dan dibuang. Tapi juga tidak bersih juga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya membersihkan mereka dengan mengirim hujan yang sangat besar, kemudian membuat banjir, kemudian membuang kotorannya ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur, menjadi indah kembali. Subhanallah. Ini fitnah besar Ya'juj dan Ma'juj ini. Sekali lagi ikhwatu fiddin, makhluk ini belum keluar, belum keluar. Mereka masih di balik benteng. Karena tadi khulasahnya, pertama Ya'juj dan Ma'juj keluar di zaman Nabi Isa turun, dan Isa belum turun. Ya. Kemudian berkaitan dengan zamannya Dajjal, Dajjal pun belum turun. Kemudian yang ketiga, bentengnya tidak bisa dirobohkan. Tembok Cina bisa dirobohkan. Itu kan pakai bata batu yang disusun. Coba kasih rudal, hancur itu tembok itu. Ini Ya'juj dan Ma'juj gak bisa dirudal, karena kekuatan Allah yang menguatkan benteng itu sehingga tidak bisa dihancurkan kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis-hadis Rasul menjelaskan setiap mereka mau menggali, besoknya tertutup lagi galiannya. Setiap mau menggali, tertutup lagi galiannya. Maka dari alasan-alasan ini tidak benar kalau Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dan tidak ada lagi apa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mengarahkan ke benteng Cina, karena benteng itu dibangun Dzulqarnain katanya. Ya, memang analisa ada ulama yang seperti itu. Ya, tetapi bagaimanapun kita harus merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sudah dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Karena kembali sudah pembahasan Dajjal, kemudian malam ini Ya'juj dan Ma'juj, bolehlah kita buat pertanyaan tanya jawab, karena masih ada waktu. Ya, kita kasih tanya jawab saja sama antum, baik berupa tulisan ataupun apa namanya langsung juga tidak ada apa. Silakan, tinggal acungkan saja. Balikin enggak dengar. Iya. Iya, mic-nya satu ya. Kalau tanya dibalikin ya. Baik. Memang berita-berita yang tersebar di medsos
ada yang mengatakan bahwa sungai Tiberias itu sudah berkurang bukan hanya 10% tapi lebih daripada 30%. Tapi bukan berarti kering, tidak. Israel masih mengambil air dari situ, dan ini juga sudah ketar-ketir Israel itu, kalau sampai kering air itu mereka kekurangan air kan. Tapi pertanyaannya, apakah itu telah dekat dengan munculnya hari kiamat? Jelas. Karena ada seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Tamim Ad-Dari ini memang masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam itu pada tahun 9 Hijriah. Tetapi dia pun punya jasa dalam Islam karena dia orang yang pertama menerangi Masjid Nabi dengan pengalamannya, menciptakan lampu sehingga Masjid Nabi yang gelap jadi terang. Yang kedua, jasanya dia membuat mimbar. Rasul kalau berkhutbah di atas sepelepah kurma saja, tapi ketika Tamim Ad-Dari kemudian masuk Islam dibuatkan mimbar. Sampai akhirnya pelepah kurmanya nangis karena tidak diinjak lagi Nabi kan, gitu. Karena sudah naik ke mimbar, dan mimbarnya Nabi memiliki 3 tangga. Lah Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam dia berlayar, ada yang mengatakan ke laut Yaman. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mengombang-ambingkan kapalnya sehingga kapalnya itu karam, dan dia membawa tiba 30 awak kapal. Kemudian awaknya subhanallah Allah selamatkan semuanya, termasuk Tamim Ad-Dari kepalanya. Rupanya didamparkan di pinggiran pantai di depannya hutan belantara. Dia merasa sudah mati, tetapi ketika melihat kenyataan rupanya belum mati. Dengan ketakutan karena mereka harus cari jalan keluar nih, mereka sudah tersesat jauh, maka mereka masuk ke dalam hutan itu. Tiba-tiba di tengah hutan dia berjumpa dengan binatang yang gak tahu depan belakang. Kenapa? Karena dari atas ke bawah berbulu semuanya, bulunya panjang-panjang sehingga mana depan mana belakang gak tahu. Kemudian ditanya, siapa kamu? Kaget Tamim Ad-Dari, ini binatang kok bisa ngomong? Coba antum kalau punya kucing bisa ngomong saja takut antum. Kucing kok punya ngomong, mungkin ditangkap ada baterainya enggak kan begitu. Ini bisa ngomong betulan, Allah buat bicara loh dia. Sehingga Tamim Ad-Dari ketakutan. Akhirnya dia tanya balik gitu, siapa kamu? Maka makhluk ini mengatakan, ana jasasah. Jasasah itu bahasa Arab, bahasa kitanya jasus, itu artinya mata-mata. Maksudnya mata-mata dajjal. Ya. Jadi dajjal itu punya mata-mata. Kemudian jasasah ini mengatakan kepada rombongan Tamim Ad-Dari untuk masuk ke dalam hutan, karena di situ ada sebuah tempat yang besar, di situ ada orang yang sudah menunggu lama. Berita luar, rupanya Allah takdirkan orang yang ditunggu Dajjal itu adalah Tamim dan rombongannya. Masuklah ke sebuah tempat, rupanya ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, dan diborgol lehernya. Kemudian dia langsung bicara dan mengatakan, dari mana kalian? Tamim Ad-Dari dengan ketakutan, kami dari bangsa Arab. Ha, rupanya kalian yang kami tunggu. Kemudian orang ini mengatakan,
Bagaimana menurut kalian tentang kebun kurma Baisan? Dan ada yang mengatakan 100 tahun dari sekarang, 100 tahun kemarin sampai hari ini, kebun kurma ini sudah tidak berbuah lagi. Dajjal mengatakan, apakah masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari, ya masih banyak. Sebentar lagi tidak akan berbuah. Dan hari ini kebun kurma Baisan tidak ada yang berbuah. Kemudian Dajjal bertanya tentang Tiberias tadi, Danau Tiberias, pengairan untuk warga Israel. Apakah sudah mengering atau masih penuh? Oh, masih penuh. Kata Dajjal, sebentar lagi kering. Dan hari ini 30% lebih sudah nyusut ke bawah. Kemudian ditanya lagi tentang Ainuz Zughar, mata air dekat Laut Mati, tempat diadabnya kaum Sodom. Apakah mata air itu kering? Oh tidak, masih banyak. Airnya masih digunakan untuk para petani dan juga untuk minum warga-warga di sekitarnya. Dan hari itu, hari ini juga sudah mengecil tuh mata air. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Biasanya Rasul itu meriwayatkan sebuah riwayat dari wahyu, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Jadi sahabat yang mengambil riwayat daripada Nabi. Tapi khusus cerita Dajjal, Nabi mengambil dari riwayat Tamim Ad-Dari, kemudian Nabi menceritakan kepada sahabatnya. Dibenarkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, wahai Tamim Ad-Dari, orang yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya Dajjal itu ada, dan dia bukan simbol. Karena ada yang mengatakan Dajjal itu simbol daripada barat, simbol daripada Eropa, sebagaimana pengakuan orang-orang Ahmadiyah. Makanya orang-orang Ahmadiyah itu berkembang di daerah Eropa sana. Mereka sampai punya TV, punya macam-macam gitu kan. Karena mereka menganggap bahwa mereka lah yang akan menghancurkan Dajjal. Karena Dajjalnya itu maksudnya Amerika itu. Bukan, Dajjal bukan simbol. Dajjal itu sama dengan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk dari keturunan Nabi Adam. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mensifatkan Dajjal itu dengan Ibnu Soyyad, anak kecil yang suka kerasukan jin itu. Karena ketika kemudian kisah Ibnu Soyyad ini menyebar, rupanya anak kecil ini ciri-cirinya sama seperti Dajjal, sampai Umar bersumpah loh dia Dajjal. Tetapi terbantah ketika Ibnu Soyyad dewasa bahwa dia bukan Dajjal besar. Ya Dajjal, tapi Dajjal kecil. Karena Dajjal besar tidak keluar nanti di akhir zaman. Karena ternyata Ibnu Soyyad belakangan setelah remaja dewasa menikah, kemudian punya anak, kemudian masuk Islam dan juga haji. Tapi setelah itu dia menghilang entah kemana, tidak diceritakan kematiannya. Ya kan? Makanya ada kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika haji sama-sama dengan siapa? Dengan anak ini Ibnu Soyyad ini. Tamim Ad-Dari itu gemetar tuh. Jangan-jangan dia Dajjal. Masa saya haji sama Dajjal, katanya. Ya kan? Tapi kata Ibnu Soyyad, wahai Abu Sa'id, jangan takut. Dajjal kan enggak punya anak, saya punya anak. Dajjal kan enggak masuk Islam, saya masuk Islam. Dajjal kan enggak masuk Madinah dan Mekah lah, saya bolak-balik Mekah dan Madinah. Saya ini sedih, kenapa orang-orang menuduh saya Dajjal? Sampai di sini Abu Sa'id Al-Khudri kasihan dengan Ibnu Soyyad.
Tapi dia kemudian merasa takut ketika Ibnu Suyad mengatakan, walakin akan tetapi ya Aba Sa'id, inni a'rifu maudi ad-dajjal. Tapi saya tahu Dajjal di mana loh. Takut. Udah kasihan endingnya, takut. Ambil barang ngebut dia. Tinggalkan Ibnu Suyad. Ya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan Ibnu Suyad, maknanya Dajjal itu manusia, bukan simbol. Sampai sahabat bersumpah itu Ibnu Suyad itu Dajjal gitu. Tapi kembali bahwa iya, itu keringnya Danau Israel itu pertanda juga tentang dekatnya hari kiamat. Jangankan itu, Nabi mengatakan, saya diutusnya saya dengan jarak hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah. Ya, kemudian diisyaratkan dua jari, begitu dekatnya, apalagi Rasul sudah wafat. Ya, kemudian ya sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa usia apa namanya dari munculnya Rasul sampai hari kiamat itu katanya 1500 tahun kan? Ada yang mengatakan 1400 lebih. Nah sekarang sudah 1439, berarti tinggal beberapa tahun lagi gitu kan. Makanya kenapa dibantah oleh para ulama, ya boleh jadi itu ijtihadnya para ulama. Sebagian para ulama punya ijtihad. Seorang ulama kalau berijtihad, dia salah dapat pahala. Kalau Anda berijtihad benar dapat dosa. Anda berijtihad benar, ijtihad Anda dosa antum itu. Tapi kalau ulama berijtihad salah dapat pahala, karena dia seorang mujtahid. Tapi kalau ulama berijtihad salah kemudian dia dapat pahala, jangan kemudian mengikuti ijtihadnya. Udah salah diikuti. Karena bagaimanapun ikhwatul fiddin, tentang ijtihad para ulama yang mengatakan 1500, 1400 lebih, tidak ada dalilnya. Dari mana angka itu muncul? Ya. Bolehlah itu ijtihad ulama, tapi jangan kemudian menghebohkan masyarakat kaum muslimin seolah-olah kiamat tinggal 40 sampai 50 tahun lagi. Orang berdebar-debar lah kan gitu. Ya, motivasi-motivasi, tapi kan yang benar gitu. Wallahu a'lam. Siapa tadi? Siapa yang tadi yang mau tanya? Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya Rani. Kira-kira ada yang secara khusus sama dengan khusus yang menyatakan kira-kira berapa tahun yang dilakukan itu akan bertahan di Ya Rasulullah, alhamdulillah. Kita tahu bahwa memang dalam riwayat-riwayat tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak sebagaimana riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Dajjal. Kalau Dajjal itu kan dijelaskan tentang waktu kemunculannya sampai waktu berakhirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan keluar selama berapa? 40 hari saja kan begitu. Cuman hari pertama lamanya sama dengan setahun, hari kedua lamanya sama dengan sebulan, hari ketiga lamanya sama dengan seminggu, dan hari keempat dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kita. Sahabat bertanya, Rasul, bagaimana yang satu hari sama dengan setahun sholat kami? Coba bayangkan,
Satu hari sama dengan setahun, gimana sholatnya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kirakan saja waktunya oleh kalian. Jadi kalau dari duhur ke asar 3 jam ya sudah langsung asar. Kalau dari asar ke maghrib 2 jam ya sudah langsung maghrib. Dari maghrib ke isya 1 jam lebih ya sudah langsung ke isya. Dari isya ke subuh kira-kira berapa jam, maka subuh. Dikira-kirakan waktunya oleh kalian. Ya kan kalau 1 tahun kan siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan namanya. Gimana puasanya itu? Kalau antum puasa setahun tak mati semua orang batal. Ya kan? Makanya orang-orang yang ada di kutub, yang ada di kutub yang siangnya lama atau malamnya lama, maka mereka tidak mengikuti cuaca kutub, tetapi mengikuti negara tetangga yang normal cuacanya. Jadi yang ada di kutub nelpon sama yang normal, bang, maghrib bang, maghrib buka walaupun masih siang, ya kan? Begitu caranya. Ya tidak mungkin kalau sampai berhari-hari siang mati orang puasa. Dari mana dalilnya? Ya ini kisah Dajjal ini. Jadi Rasul menyebutkan tentang masalah usia Dajjal dan berakhirnya kan 40 hari saja. Tapi Ya'juj dan Ma'juj memang tidak diceritakan berapa lama dia, ya kan? Tetapi tidak lama, karena tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah muncul maka akan beruntun kemunculannya. Lain dengan tanda-tanda kiamat kecil, lama baru muncul lagi, lama baru muncul lagi. Kalau kiamat besar tidak, sekali muncul terus beruntun sampai kiamat dibangkitkan. Ya. Memang seperti itu sabdanya. Wallahu a'lam. Sudah. Baitul Maqdis sudah dikuasai juga oleh Umar. Umar pernah menguasai Baitul Maqdis. Dan sampai beberapa ratus tahun setelah, kemudian dikuasai lagi sama orang kafir. Kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi direbut lagi. Kemudian masa berlalu, kaum muslimin lemah akidahnya, direbut lagi dengan orang kafir kan. Dan sampai sekarang direbut sama orang Yahudi. Ya, Konstantinopel memang dulu pernah dijatuh ke tangan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin ketika itu mengkuat akidah, tapi semakin lama semakin lama semakin lama melemah, maka banyak negara-negara kemudian negara-negara kafir maksudnya menyerang. Yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imaratul baitil maqdis kharabu Yathrib. Wa kharabu Yathrib fathul Qastantiniyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Madinah dan Mekah roboh, maka kekuatan akan berpusat ke Baitul Maqdis. Dan ketika Baitul Maqdis menjadi pusat kaum muslimin, maka disitulah kaum muslimin akan bersatu, kemudian akan memerangi Konstantinopel, dimenangkan kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin itu dalam Malhamatul Kubra
akan menguasai sampai ke daratan Eropa, sampai ke jantung kotanya Romawi di Italia, akan dikuasai kaum muslimin. Dan itu detik-detik kemunculan Dajjal. Kaum muslimin setelah Yahudi, setelah orang-orang Nasrani berkhianat dalam perjanjian dengan kaum muslimin, akhirnya kemudian orang Yahudi mempersiapkan pasukan besar, maka kaum muslimin pun sama mempersiapkan pasukan besar. Mereka merindukan seorang pemimpin untuk memimpin perang besar. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang Al-Mahdil Muntadhar yang akan memimpin perang ini melawan orang-orang Nasrani. Ketika berperang, sepertiga pasukan lari tunggang langgang ketakutan. Maka yang sepertiga ini Allah tidak akan menerima tobatnya. Kemudian perang lagi, sepertiga pasukan syahid, maka mereka lah khairu syuhada, sebaik-baik syuhada. Dan yang sisanya sepertiga inilah yang kemudian berperang habis-habisan bersama Imam Mahdi sampai menguasai bangsa Rom, sampai ke jantung kota Itali, sampai ke Eropa. Ketika mereka sudah menang dengan ghanimah yang banyak, kemudian duduk-duduk di pohon zaitun, kemudian menggantungkan pedang-pedang mereka, tiba-tiba syaitan datang kemudian mengumumkan Dajjal telah muncul dan akan menuju rumah-rumah pasukan-pasukan yang ada di Syam. Ini pasukan ada di Eropa, mereka khawatir dengan keluarganya yang ada di Syam. Makanya kemudian mereka mengutus 10 orang berkuda yang paling hebat, yang paling kencang, untuk diutus betul tak habar Dajjal muncul itu. Kata Nabi SAW, aku kenal 10 orang ini, aku kenal kuda dan sifat-sifatnya, dan mereka sebaik-baik penunggang kuda hari itu. Sampai di Syam, begitu cepat dari Eropa naik kuda, nggak ada pesawat, ya, naik kuda lah. Akhirnya kemudian sampai di sana, ternyata kabar ini tidak benar. Dajjal menyerang rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Syam, tapi memang Dajjal ketika itu muncul. Ya, muncul. Dan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Bahkan diikuti oleh sebagian orang Arab yang kufur. Bahkan diikuti oleh orang-orang Mongol. Dan banyak lagi pengikut Dajjal. Sebenarnya kalau kita bandingkan fitnah Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj, itu ada perbedaan. Dajjal lebih dahsyat fitnahnya. Kenapa? Karena Dajjal itu tidak membunuh, tapi ngajak orang nyembah dia. Kecuali kalau enggak nyembah baru dibunuh. Ya kan? Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak membawa sebuah pemahaman, tidak. Mereka tidak ngaku Tuhan. Mereka itu dikeluarkan hanya membunuh, 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 itu saja. Pokoknya ada orang di luar rasnya, dibunuhlah. Saking mereka itu sombongnya, artinya seluruh penduduk bumi sudah ditaklukkan sama dia, orang-orang pada sembunyi ketakutan, maka mereka sombong. Mereka mengatakan, qatalna man fil ar, sanaktuluhum man fis sama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, sekarang giliran engkau yang ada di langit. Oh, nantang sama orang yang di langit. Langsung panah-panah mereka diarahkan ke langit, tombak-tombak mereka diarahkan ke langit, dan dilesatkan sampai ke langit. Dan Allah kirimkan kembali anak panah itu, dan di ujung-ujungnya seolah-olah ada darah yang menetes. Kahayatidam dalam hadis itu, seperti darah. Lihat bagaimana lafaz hadis tidak mengatakan darah, tapi seperti darah, karena di langit tidak ada yang terbunuh.
cuma Allah membalikkan saja, kemudian Allah membuat seperti ada darah di ujung-ujung tombak itu, makin sombong Ya'juj dan Ma'juj itu. Sekarang penduduk bumi sudah mati, penduduk langit sudah kami serbu, mana lagi, kan begitu bahasanya. Ya, disitulah kemudian karena kesombongannya Allah azab mereka. Ya, wallahu a'lam.